Ya pemirsa, hati-hati di musim peralihan ini, pasalnya warga Jaluko dihebohkan dengan munculnya ular sanca ukuran besar di pemukiman warga. Untungnya ular sanca berukuran besar dengan panjang 15 meter tersebut berhasil ditangkap oleh petugas damkar. Di musim peralihan ini, warga harus tetap waspada terhadap hewan buas, terutama ular. Pasalnya warga Mendalo Darat dihebohkan dengan penemuan ular sanca berukuran besar dengan panjang 15 meter yang berada di pagar salah satu ruko milik warga. Sontak hal ini membuat warga ketakutan dengan ukuran ular tersebut. Dari video amatir yang telah direkam oleh warga, tampak beberapa petugas pemadam kebakaran menangkap ular tersebut. Karena ukuran terlalu besar, butuh waktu lama untuk menangkap ular tersebut. Disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran, Hikmah Bobby Akbar mengatakan, kejadian penangkapan ular ini pada minggu malam, tepatnya di desa Mendalo Darat, Simpang 4. Sempat mengalami kesulitan dalam menangkap ular tersebut dikarenakan ukuran cukup besar namun berhasil diamankan. Diharapkan kepada masyarakat berhati-hati jika ada kejadian seperti ini dan dapat meminta bantuan petugas damkar. Perkiraan kami dapat laporan sekitar pukul 21.00. Begitu dapat laporan, kami langsung merapat ke lokasi di Simpang Mendalo. Ular yang dievakuasi malam tadi kurang lebih sekitar 5 meter dan berjenis sanca. Dan perlu waktu untuk menjinakkan ular tersebut sekitar 15 menit. Pagi tadi sudah kami lepaskan ke habitatnya, yang mana agar tidak bisa mengganggu ataupun masuk ke pemukiman warga lagi. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.